Gatal-gatal sering terjadi selama kehamilan, terutama di area perut, payudara, tangan, dan kaki. Ini wajar karena kulit meregang dan aliran darah ke kulit meningkat. Jika gatal-gatal terus berlanjut, sebaiknya jangan digaruk. Bumil bisa mencoba 5 cara berikut untuk mengurangi rasa gatal selama hamil. Akan tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar Bunda dan Ayah tidak ketinggalan info menarik dan update terbaru dari kami. 1. Gunakan pelembab kulit. Gatal saat hamil sering terjadi karena kulit yang kering. Untuk mengatasinya, Bumil bisa memakai pelembab di area yang terasa gatal. Dengan menjaga kelembapan kulit, gatalnya bisa berkurang. Sebaiknya gunakan pelembab tanpa pewangi agar kulit tidak iritasi. Bumil juga bisa memakai pelembab alami seperti minyak zaitun atau lidah buaya. Selain itu, Bumil bisa mencoba lotion atau bedak yang mengandung kalamin untuk mengurangi rasa gatal. Namun, jika Bumil merasa ragu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. 2. Gunakan kompres dingin. Daripada menggaruk, cara yang lebih aman untuk meredakan gatal adalah dengan memberi sensasi dingin pada kulit. Bumil bisa mencoba mengompres area yang gatal dengan kain yang dibasahi air dingin atau es batu yang dibungkus kain. 3. Gunakan pakaian longgar. Gesekan dan tekanan dari pakaian bisa membuat kulit terasa gatal, bahkan iritasi. Jadi, Bumil disarankan untuk memakai pakaian yang nyaman dan longgar selama hamil. Pilih juga bahan katun yang bisa menyerap keringat dengan baik, agar gatal tidak semakin parah. 4. Hindari mandi air hangat. Mandi air hangat memang terasa nyaman, tetapi sebenarnya bisa mengurangi kelembapan alami pada kulit. Saat air hangat mengenai kulit, minyak alami yang menjaga kelembapan kulit ikut terangkat. Akibatnya, kulit menjadi lebih kering, dan ini bisa memperburuk rasa gatal, terutama saat hamil. Mandi air hangat sebaiknya dihindari jika tujuannya untuk meredakan gatal. Sebaiknya, gunakan air yang tidak terlalu panas atau kompres dingin untuk membantu mengurangi gatal tanpa membuat kulit kering. 5. Gunakan humidifier. Salah satu cara untuk mencegah kulit semakin kering dan gatal adalah dengan menggunakan humidifier atau pelembab udara di dalam ruangan. Ini penting jika Bumil sering menggunakan AC. Humidifier membantu menjaga kelembapan udara, sehingga kulit Bumil tidak cepat kering.